Pejabat kepala daerah ini kemudian diberikan gitu ya ke TNI Polri, ya dugaan kesana kita mengembalikan lagi fungsi ABRI, tentu ada dugaan kesana dan itu menjadi catatan kita gitu, karena tadi ketika reformasi kemarin kan salah satu yang diperjuangkan adalah melepaskan itu gitu loh, untuk tidak lagi menempatkan posisi-posisi sipil atau peran-peran sipil ke TNI dan Polri. Lembaga yang sebetulnya punya kewenangan besar ya. Mereka menjaga keamanan gitu ya, mereka penegak hukum. Lalu kalau polisi itu bisa menetapkan orang menjadi tersangka gitu ya. Jadi mereka punya kewenangan yang sedemikian besar, mereka juga punya kewenangan untuk melakukan surveillance ya, pengawasan gitu ya ke masyarakat. Sehingga ketika misalnya dikaitkan dengan pemilu 2024 misalnya ya, misalnya ada orang yang berbeda pandangan politik begitu ya, atau lawan politiknya misalnya berbeda pendapat. Nah, hal-hal seperti ini yang dikhawatirkan misalnya nanti ada cepat diprosesnya gitu ya, misalnya nanti ada yang melaporkan cepat ditetapkan sebagai tersangka gitu. Jadi dugaan-dugaan itu pasti saya rasa wajar, kekhawatiran itu saya rasa wajar muncul gitu, karena tadi isu netralitasnya menjadi hal yang dipertanyakan. Memang kan kalau di Undang-Undang Pilkada itu tidak disebutkan madya atau pratama itu misalnya dari kementerian mana gitu ya, memang itu tidak disebutkan, sehingga itu memang bisa menjadi celah masuknya gitu ya. Ya kan dari TNI dan Polri mereka mungkin ada juga golongan madya dan pratama itu. Nah, memang dari sisi undang-undangnya tidak diperbolehkan tapi juga tidak ada larangan itu. Nah, tapi menurut saya ini balik lagi ke bagaimana perspektif tadi, itu perspektif tentang reformasi di tubuh TNI Polri gitu ya, menjaga netralitas TNI Polri menjelang pemilu 2024. Perspektif itu yang harusnya digunakan ketika nanti menunjuk pejabat kepala daerah untuk 271 daerah ini. Jadi hal itu gitu tadi misalnya dikaitkan dengan proses kepercayaan orang terhadap proses dan hasil pemilu 2024, itu yang harus dipertimbangkan dalam memilih gitu, sehingga ya sudah kalau itu dipikirkan dengan matang saya rasa tidak akan mengambil dari unsur TNI dan Polri ya. Dan kalaupun ternyata gitu ya keputusannya memang mengambil dari TNI dan Polri, menurut saya sebaiknya memang harus mundur dari instansi TNI dan Polri-nya gitu.